Yeni Iskandar yang merupakan dosen di Institut Teknologi dan Bisnis Indragiri Provinsi Riau berhasil meraih nilai A dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi yang digelar pada Kamis 20 Juni 2024. Usai ujian promosi Doktor Ekonomi, Yeni Iskandar mengatakan alasan dirinya mengangkat penelitian mengenai peran komitmen organisasi dalam memediasi pengaruh kepuasan kerja, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan Telkomsel Authorized Partner di Indragiri Hulu, Indragiri Hilir, dan Kuantan Singgigi. Yeni Iskandar berharap dari disertasi yang telah diteliti dapat menjadikan masukan bagi perusahaan dan stakeholder bahwa dengan meningkatkan organisasi yang berpengaruh kepada kepuasan kerja dan motivasi terhadap kinerja karyawan dapat meningkatkan organisasi tersebut. Saya akan menjadikan masukan bagi perusahaan bahwa meningkatkan organisasi yang berpengaruh kepada kepuasan kerja, budaya organisasi Sementara itu, Ketua Penguji yang juga Direktur Pasca Sarjana Unja, Profesor Dr. Haji Haryadi S.E.M.M.S. mengatakan, promovenda dalam ujian disertasi ini dapat menjawab dengan baik. Dirinya pun bangga dengan penelitian promovenda yang judul penelitian tersebut menarik, yakni pengaruh komitmen organisasi terhadap dalam memediasi kepuasan kerja, budaya organisasi, dan motivasi terhadap kinerja karyawan TAP. Ujian berjalan lancar, promovenda dapat menjawab dengan baik, dan berbangga dengan dia dengan penelitiannya. Penelitiannya itu menarik, ya, pengaruh komitmen organisasi terhadap dalam memediasi kepuasan kerja, kemudian budaya organisasi dan motivasi terhadap karyawan baru ini di sebuah perusahaan. Dan di tiga tempat di ini bukan hanya berlaku sebagai case study, tapi itu bisa diterapkan ini kan bisa jadi masukan yang sangat dan bisa digunakan oleh user di dalam meningkatkan kinerja. Kemudian promotor Profesor Dr. Haji Amri Amir SEMSI menambahkan dirinya melihat bahwa komitmen organisasi bisa memediasi kepuasan kerja karyawan. Artinya apabila karyawan puas dengan kinerjanya, maka karena dimediasi oleh komitmen organisasi, maka berpengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan, dalam hal ini perusahaan, namun hasil penelitian ini bukan hanya berfokus kepada perusahaan semata. Tapi organisasi atau kelompok organisasi lain pun berpengaruh. Kalau anggota organisasi kerja dengan baik, maka kinerja secara umum dari organisasi akan baik juga. Penting untuk memotivasi karyawan dari organisasi dengan memberikan kepuasan kerja dan budaya organisasi. Men organisasi kan bisa memediasi, ya, artinya kalau karyawan kerja puas dengan kerjanya, dapat karena dimediasi oleh komitmen, itu berarti berpengaruh terhadap organisasi secara keseluruhan. Kalau hal ini kan perusahaan, tapi hasil penelitian ini tidak ada yang terlaku. Organisasi lain yang merupakan satu kelompok yang sudah tidak terlaku, tapi ya kalau anggota organisasi bekerja dengan baik, maka kinerja secara umum dari organisasi itu akan baik. Itu penting untuk memotivasi karyawan atau organisasi memberikan kepuasan kerja dan budaya. Dalam ujian promosi Doktor Ekonomi Fakultas Ekonomi Bisnis Unja, Yeni Iskandar bertindak sebagai sekretaris Profesor Dr. Dr. Radis Sarmadi Yaakob MBA, penguji eksternal yang merupakan guru besar UIN Raden Fatah Palembang Profesor Maya Panorama SEMSI PhD, promotor Profesor Dr. Johannes SEMSI dan penguji Dr. Sri Rosita SEMM. Lina Liska, CEK TV melaporkan.